Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku Hidayat. Selamat datang ke channel aku, channel Eksperimen Trader. Oke, hari ini aku nak tunjukkan satu indikator, yaitu moving average. Moving average ni orang boleh lakukan dengan setting apapun, 50, 40 ke dia punya setting, tak kira. Janji bila moving average nya ada di bawah, menunjukkan dia uptrend, dan bila moving average nya di atas, dia menunjukkan downtrend. Okey, macam mana kita nak trade? Kita menggunakan SNR. Okey, kita akan tandakan. Okey, kita akan tandakan macam mana resistance boleh menjadi support dan support menjadi resistance. Begitulah ya. Dan kita tengok ada harga, penembusan harga di mana. Okey, kalau kita nampak di bawah downtrend ni ada penembusan harga dan menjadi resistance. Di situlah kita boleh ambil entry dengan menggunakan 1 minit. Jangan menggunakan support kalau kalau hanya moving average ada di atas. Okey, kita nampak ada support, ada resistance yang kuat di situ, kita boleh ambil entry dalam 2 minit. Okey, contoh lagi satu, kalau kita nampak moving average nya ada di bawah, di atas, menunjukkan up, downtrend masih kuat. Kita tengok ada support menjadi resistance di situ, dan kita akan tunggu momen di situ. Okey, kalau kita nampak resistance pun nak ditembus. Okey, kita nampak ada support yang nak resistance nak ditembus menjadi support dan menembusi moving average. Okey, kalau kita nampak di sini pun ada resistance baru menjadikan sideway. Di situ juga kita dia retest dan kita boleh ambil entry di situ satu kali saja kita dapat di situ. Okey, dia dah dapat tembus. Kita tengok kalau dia dah dapat tembus, kita ambil dia punya resistance biar dia tembus menjadi support yang baru, iaitu yang menjadi support yang kuat. Pemahaman SNR ni amat penting jika hendak trade option. Okay, itu dia. Okay, kita tunggu dia tembus dan mengikut trend kenaikan. Kalau dia tak tembus, maksudnya dia fall breakout. Okay, dia tembus, maksud kenaikan tu masih ada. Kita akan jadikan dia support yang baik apabila kenaikan tu menjadi cantik. Sekejap lagi kita akan ambil. Kena sabar lah. Okay, pemahaman candlestick dan tekanan harga yang telah ditembusi, dia akan naik dan akan mencari harga yang rendah. Okey, itu dulu guys. Jangan lupa subscribe dan like. Okey, tentang indikator ni. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.